Hai, gue baru balik, akil balik. Gue baru pulang, tapi gue mau pergi lagi. Jadi sekarang kita akan touch up dikit. Tapi ini sebenarnya gue belum pakai foundation sama sekali sih, baru skincarean doang. And I just put a bit of concealer here. Cuma alis sama lipstick doang. Lipsticknya juga udah mau menghilang, ya kan? Pertama kita akan mencoba melakukan penyetaraan alis ya. Pembangunan itu harus terus-menerus gitu. Nggak bisa sekali doang terus udah. Ingin? Parah banget. Suhailah for president. Terus sebenarnya gue tuh punya ini, gue tuh pengen pakai ini sebenarnya. Ini eyeshadow palette dari Statement Beauty, gemes banget. Yang ini kayaknya yang paling gue suka, tapi warna favorit gue pecah, sedih banget gak sih? Dalam pengiriman ini yang warnanya namanya Your Nude. Kayaknya eyeshadow lokal udah semakin luar biasa ya. Yang kemarin gue takjub banget kan eyeshadownya something. Tapi ini ternyata juga bagus banget, do you see that? Ah, gemoy. Bagus banget, oh my god, parah, kacau. P, parah banget, ngeri. Kalau gorden saya gerak-gerak itu karena carbon is sleeping behind the curtains. Terus I'm just gonna put a little bit of complexion products. Gua nggak mau yang terlalu berat, so I'm going with this. Ini dari Sari Ayu tinted moisturizer SPF 20 juga. I've used this for years. Gua udah suka banget sama ini dari dulu. Yang gua pakai nomor 02 natural. Dulu sih seinget gua warnanya emang cuma 2, tapi sekarang gua nggak tahu, mungkin sudah nambah ya, semoga. Terus kita ratakan saja. Dia enak banget karena pertama udah ada SPF-nya dan kayak apa namanya? Ringan gitu loh produknya, bukan yang berat begitu berasanya. Something like that. Ini brushnya Shiseido. Then for blush, we have this dari MOP Blue Maximum Intensity Pigment Blusher. Yang nomor 03 namanya Sapodila. Sapodia, I don't know how to say that. Ini warnanya cakep banget. Tadinya gue kira gue gak akan suka. Karena kayak, ini apaan sih, coklat peach pucet gitu. Tapi ternyata pas dipakai bagus banget, dan gue suka mengaplikasikan dia pakai tangan aja, udah nggak usah kecot. Ini tuh menurut gue warnanya kayak pas di tengah-tengah gitu loh, kayak antara bronzer dan blush on gitu. So if you're going for like a sun-kissed look, do you see? It's the perfect color for that. Ini adalah produk multifungsi. Kayaknya emang multifungsi ya nggak sih? Bisa lo pakai buat eyeshadow nggak sih? Harusnya sih iya ya. Buat lipstick juga bisa. Kita coba saja buat lipstick Doraemon. Apakah bisa Doraemon? Kenapa tidak Doraemon? Lah, cakep juga buat lipstick ini. Oh, wow. Okay, I don't know if you're supposed to do that. Gue tidak tahu apakah lo bisa pakai ini buat lipstick, tapi harusnya sih bisa-bisa aja. I'm just adding lip liner just to give it more shape. Kasih bedak sedikit di area-area yang saya tidak mau kelihatan mengkilat gitu. Baiklah, sekian kebersamaan kita kali ini ya. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Cie lah, bye.